Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bilik Parlemen, di mana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Saya Sri Purwati, host magang di sini. Seperti biasa, Bilik Parlemen akan mengupas hal-hal menarik tentang tupoksi DPD Kabupaten Cianjur. Dan kali ini, narasumber kita adalah Bapak Yunus Hadar, dari anggota Bapak Pemda DPD Cianjur. Selamat datang di Bilik Parlemen, Pak. Jargonnya tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Antara rakyat ya. Namun sebelumnya Pak, sebelum mengarah ke hal-hal yang serius versi saya, apa kabar nih Pak di waktu sibuknya Bapak? Kabar baik, Alhamdulillah. Berhubung dengan berbagai macam kesibukan, kami mendapatkan undangan untuk talkshow di sini. Ya, ini merupakan sebuah kebanggaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk talkshow ini, gitu kan. Makanya saya menyempatkan untuk hadir. Terima kasih. Saya dan tim sangat berterima kasih. Pak, kita kan banyak masyarakat Cianjur gitu ya, yang pastinya belum tahu jelas, ataupun ada mungkin beberapa masyarakat yang udah tahu, tetapi ada sebagian besar ada kan yang belum tahu tentang alat kelengkapan dewan atau AKD di DPRD Kabupaten Cianjur. Nah, salah satunya itu adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Bisa dijelaskan, Pak? Oke. Sebelum saya berbicara tentang Bapemperda, mungkin tidak ada salahnya ketika saya menyampaikan beberapa alat kelengkapan dewan yang lain. Betul. Ketika berbicara anggota dewan, apa namanya, legislatif secara keseluruhan. Legislatif itu dibagi beberapa komisi. Ada 4 komisi, salah satunya komisi A, B, dan C, dan D. Alat kelengkapan dewannya ada 4. Salah satunya ada Badan Anggaran, Banggar, Badan Musyawarah, Bamus, Bapemperda, alat kelengkapan yang memang khusus membidangi tentang peraturan daerah. Dan yang terakhir adalah BK, Badan Kehormatan, di mana ini ilustrasinya kalau di kepolisian ini adalah proposnya dewan, gitu kan, proposnya anggota DPRD. Karena Badan Kehormatan ini dia lebih fokus ke pelaksanaan tentang kode etik kedewanan itu sendiri. Jadi ketika komisinya ada 4, AKD-nya ada 4, jadi ada 8 AKD di Dewan Kabupaten Cianjur itu. Salah satunya Bapemperda. Oh, betul. Yang selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu, ada berapa sih pimpinan dan anggota Bapemperda sendiri? Oke, kalau pimpinan dan anggota Bapemperda itu, ini dari multi partai ya, semua partai politik, anggota dewan dari berbagai macam partai politik ada di sana. Disatukan berarti di disatukan di Bapemperda gitu kan. Dari 8 praksi itu ketua, sekretaris, ketua, bendahara dan anggota itu ada 11, dan satu sekretaris DPRD, dan itu oposio. Jadi sekretaris DPRD otomatis menjadi sekretaris Bapemperda. Otomatis ya, Pak? Otomatis itu oposio. Itu ada 12. Salah satunya pimpinan kami adalah Pak Deni Lutfi. Terus ada Haji Esih Sukaesih Karo-Karo, sekretaris DPRD, selaku sekretaris. Kebetulan saya sendiri Yunus Adar. Terus Abdul Karim, Haji Gugun Gunawan, Dr. Andes Haji Jumati, Usep Saipuloh Jen SH, Imrona SPDI, Ibu Gege Tintin Mariani SH, Puad Faisal Sarjana Ekonomi, dan Yoga Natanusya. Itu kan ini dari berbagai praksi ya. Praksi disatukan di Bapemda. Nah, kalau yang selanjutnya Pak, bisa dijelaskan tugas dari Bapemda itu apa aja sih? Terlebih masyarakat yang tadi saya katakan mungkin ada beberapa yang kurang tahu gitu. Oke. Bapemperda itu kalau mengambil istilah dulu sebelum ada perubahan nama Bapemperda, istilahnya Banleg, Badan Legislasi, kan gitu, Badan Legislatif. Apa namanya, memang badan yang membidangi tentang peraturan daerah, baik itu peraturan daerah yang awalnya inisiatif eksekutif ataupun DPR. Inisiatif DPR ini bukan dalam artian DPR yang punya inisiatif, masyarakat pun juga bisa, tetapi ketika masuk ke lembaga legislasi itu menjadi inisiatif DPR, padahal masyarakat yang membutuhkan. Seperti contoh misalkan ketika ada sekelompok masyarakat yang peduli tentang bagaimana cara memprotek masyarakat Cianjur kaitan dengan sebuah peraturan, maka mereka memberikan sebuah permohonan, usul kan gitu, tentang rancangan peraturan daerah. Kami bahas di Bapemperda. Setelah kami bahas di Bapemperda, ini ketika disimpulkan bahwa ini layak, maka kami bawa ke Bamus.
gitu kan. Tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, ketika kami bahas dari sisi aspek sosiologisnya, aspek yuridisnya, aspek apa namanya politisnya, ketika menurut Bapemperda ini layak, maka kami bawa raperda tersebut ke badan musyawarah. Nah, nanti digodok lagi di badan musyawarah, sekiranya di badan musyawarah ini merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan dan ini bisa dikatakan bisa mengikat untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, maka ini diloloskan menjadi sebuah raperda rancangan peraturan daerah. Dan tahapan selanjutnya kami pun juga bekerja sama dengan satu universitas di Cianjur, yaitu Universitas Surya Kencana, di mana memang akademisi ini yang nantinya harus membuat naskah akademik sebagai proses awal tentang raperda tersebut. Betul, gitu. Sangat menarik. Saya sendiri adalah mahasiswa unsur dari Fakultas Ekonomi. Selanjutnya nih Pak, tadi kita membahas tentang tugas. Sekarang bagaimana prosesnya Pak? Proses ataupun mekanisme dari pembuatan perda itu sendiri. Oke. Untuk merencanakan sebuah penyusunan rancangan peraturan daerah, di sini mulanya kami menginventarisir dari berbagai masukan-masukan anggota DPRD gitu kan, karena ini sebuah langkah yang memang harus kami lakukan gitu kan. Setelah kami menerima masukan-masukan dari berbagai anggota DPRD dan praksi termasuk komisi, dan terakhir mungkin kami pun juga mengundang masyarakat sebagai pengusul raperda tersebut gitu kan, karena kami memang harus diskusi lebih detail tentang seberapa pentingkah rancangan peraturan tersebut. Maka kami uji dengan berbagai macam argumentasi. Setelah itu, tahapan kedua, keputusan sebagaimana yang dimaksud seperti alasan-alasan tadi itu dijadikan bahan konsultasi selanjutnya ke tingkat yang lebih berkompeten. Salah satunya ya mungkin tadi itu kan kita mengadakan auden dengan tim ahli dari unsur. Setelah itu kami juga berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemda, dengan Biro Hukum Pemda Provinsi, dan sampai ke tahapan yang paling tinggi yaitu Menkumham dan Mendagri. Jadi gitu. Prosesnya cukup panjang. Prosesnya ya, cukup ya? Panjang. Dan ketika perda itu sudah disahkan pun juga efektivitas perda itu minimal 1 tahun baru bisa berjalan, karena perda itu ketika sudah disahkan menjadi sebuah peraturan daerah tidak lantas efektif menjadi sebuah kerangka yang harus ditaati oleh masyarakat. Betul. Tetap spesifiknya melalui peraturan bupati. Nah, itu. Jadi ketika perda ini sudah disepakati, sudah punya nomor registrasi dari Mendagri dan gubernur, 1 tahun kemudian baru bisa efektif setelah keluar peraturan bupati. Okay. Jadi panjang memang. Bisa 2 tahun lah untuk satu buah raperda. Tapi minimal 2 tahun apa 1 tahun? 1 tahun itu paling sebentarnya keluar perbu. Oh. Jadi ketika perda itu sudah diundangkan, minimal kita harus menunggu 1 tahun. Di tahun berikutnya prosesnya baru. Prosesnya Pak ya? Prosesnya itu. Betul. Yang selanjutnya nih Pak, dalam 2 tahun ini kan sudah ada berapa peraturan sih Pak daerah yang disahkan oleh DPRD, baik usulan eksekutif maupun dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cianjur maupun usulan dari DPRD Cianjur itu sendiri. Kalau raperda yang sudah kami keluarkan sepanjang 2 tahun terakhir ini kurang lebih ada 25 peraturan daerah. Salah satunya, bukan salah satunya mungkin, 8 buah raperda ini inisiasi eksekutif, sisanya kurang lebih 17 ini inisiatif DPR gitu kan. Yang sudah kami produk, dan mungkin di tahun 23 sudah ada beberapa perda yang memang sudah fix untuk dilaksanakan. Karena memang ketika perda itu sudah diundangkan, kami nggak bisa lantas mengefektifkan kan. Betul. Karena harus menunggu dulu peraturan bupati. Kembali lagi ke aturan-aturan yang... Aturan bupati. Yang endingnya di sana. Iya, endingnya di sana. Endingnya di sana. Oke, Pak. Selanjutnya nih, apakah perda yang sudah disahkan, sudah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintahan Kabupaten Cianjur?
Untuk beberapa perda yang sudah diimplementasikan, mungkin alhamdulillah itu sudah berjalan. Seperti contoh, ada beberapa perda yang mungkin semacam perda penambahan modal, perda tentang SOTK, ini sudah berjalan. Tetapi untuk beberapa perda yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti contoh sanitasi, terus tentang lingkungan layak anak gitu kan, ini memang perlu menunggu peraturan. Itu pun jadi perhatian ya Pak dari pemerintah. Dan itu pun juga jadi perhatian. Oke, yang terakhir nih Pak, Sebelum acara kita berakhir, harapan dari Bapak Perda terkait Perda yang sudah disahkan, boleh di-share nih ke penonton? Harapan kami ke depannya satu, ada sebuah apresiasi berupa sebuah tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk melakukan Perda tersebut. Dan yang kedua adalah masyarakat selaku objek dari Perda itu, karena memang dalam hal ini awalnya kami subjek, tetapi endingnya ketika Perda itu dilaksanakan, kami pun juga sama menjadi objek. Objek yang sama-sama menghormati dan mentaati peraturan itu. Betul. Untuk terciptanya Cianjur yang maju. Untuk kedepannya ya Pak, menjadi kota. Kota yang taat hukum lah, seperti itu. Karena kita semua adalah bagian daripada objek peraturan itu. Saya berharap pun demikian. Amin. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktu yang tadi saya katakan. Bapak pasti sangat sibuk. Terima kasih sudah datang ke Bilik Parlemen. Sekian episode dengan Bapak Yunus Adar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Terima kasih. Dadah, Pak.